belajar di rumah dengan tahap capaian internet yang lemah tidak menghalang anak pembuat pisau dan postman untuk cemerlang dalam keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Nur Amalina Muhtar, 18 tahun, bersyukur apabila dapat memperoleh 8A dalam semua subjek walaupun terpaksa menghadapi peperiksaan dalam pandemik COVID-19. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad Kuala Nerang ini mengakui cabaran terpaksa ditempuhi ketika terpaksa belajar dalam keadaan yang mencabar dengan tahap capaian internet yang perlahan ketika pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Dia terpaksa mengulang kaji pelajaran dengan bertanya kepada rakan-rakan yang berada berdekatan dengan rumahnya. Mula tu macam banyak juga tinggal kelas online, banyak juga tak masuk, kadang-kadang lewat. Kat rumah kan lain waktu dia dengan kat sekolah. Kat sekolah boleh tumpu penuh dengan cikgu, dekat rumah kena buat kerja rumah, sekali kena balance dengan kerja sekolah pula. So, saya rasa macam kena try jugalah buat bagi cukup kerja sekolah tu dengan cikgu bagi tu. Kena pandai bagi masa. Menurut anak kedua dari tiga beradik, kejayaan ini adalah hadiah buat ayahnya kerana inilah caranya dapat membalas kesukaran ayahnya untuk mendapatkan alat peranti bagi memudahkan pembelajaran. Katanya, walaupun melakukan pekerjaan sebagai pembuat pisau, namun ayahnya dapat berusaha memenuhi keperluan untuk pembelajarannya walaupun menghadapi sumber kewangan ketika pandemik. Sementara itu, turut berkongsi kejayaan Nur Anis Batri Syamat Yusof, 18 tahun, yang memperoleh keputusan 7A1B. Saya terpaksa berkongsi lah, minta hotspot dekat adik kan nak guna wifi kampung ni sebab tak ada nak support wifi. Tapi line pun kadang-kadang lekat, nak join group susah. Lepas tu kena bergantung pada kawan-kawan kita lah. Macam kita terlepas Google Meet dengan cikgu-cikgu. Lepas tu kita kena lah tanya kawan kita, kena usaha sendiri. WhatsApp kawan-kawan tanya macam mana kita nak nak buat lah subjek tu. Cikgu ajak apa, saya ikut lah, saya terlepas pandang apa yang cikgu beritahu. Kedua-dua mereka ini akan melanjutkan pelajaran dalam bidang perniagaan di Universiti Utara Malaysia UUM selepas ini.